Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan suami istri agar suami istri tersebut basah sampai bolak-balik dan minta lagi. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dalam satu makalah yang ditulis oleh Imam Abdul Wahid, yang bunyinya makalah tersebut adalah sebagai berikut. Arba'u tara'iqa li itarati syahwati zaujati wa fi dhah nuha bil ma'il hashishi khilal al jima'i. Empat cara ataupun empat step untuk seorang lelaki merangsang syahwat isteri dan banjirnya isteri dengan air yang deras pada ketika jima. Jadi ada empat cara supaya isteri cepat merangsang dan isteri tersebut banjir dengan air mani deras ketika jima. Adapun yang cara yang pertama, al-ula ad-du'a'u ala zawji ayyuladhima du'a'at taqwiyatil jima'i qablal mumarisatil jinsiyati. Yang pertama iaitu berdoa. Seorang lelaki harus berdoa bahawa melazimi dirinya akan membaca doa menguatkan jima sebelum melakukan hubungan badan. Dianjurkan. Wa min du'a'i salfi Allahumma qawwi zakari fa inna fihi salahan li ahli. Adapun doa sebagian daripada doa salafi bagi seorang lelaki iaitu Allahumma qawwi zakari. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkan olehmu akan kemaluanku. Fa inna fihi salahan li ahli. Maka bahwa sungguh padanya itu ada kebaikan bagi keluargaku. Jadi cara yang pertama, seorang lelaki sebelum melakukan hubungan badan harus melakukan membaca doa, doa jima ataupun doa sebelum melakukan hubungan badan. Di antaranya, Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Sedangkan cara yang kedua, wasaniyatu almuda'iyatu. Cara yang kedua iaitu cumburan. Wa mulamisatu dan menyentuh. Wal qublatu dan mencium. Wasu'alu minaz zaujati anil a'dha'i mansyudati fil mula'ibati wal mulamisati. Dan bertanya seorang lelaki kepada perempuan daripada anggota yang diharapkan, yang dirindukan pada cumbu rayunya dan sentuh. Jadi seorang lelaki harus bercumbu rayu dan menyentuh si istri dan mencium dan bertanya kepada seorang istri. Seorang suami wajib bertanya kepada istrinya, wahai istriku, bagian mana yang suka disentuh dan diraba dan dicium? Kenapa demikian? Lianna likulli imra'atin muzajan khassan wa khususiyati muayyinati. Karena bahwa sungguh watak seorang perempuan, bagi tiap-tiap seorang perempuan itu ada watak yang terkhusus, ada barang-barang yang terkhusus yang tertain. Ada sebagian perempuan misalnya suka disentuh, sebagian perempuan suka diraba dan dicumbu dan dicium. Maka karena itu seorang suami wajib bertanya pada istri barang bagian mana yang dia suka oleh istri tersebut. Sedangkan yang ketiga,
wasalisatul jima'u wa idkhalu dzakri ila fardhi zaujatihi ma'a mura'ati as-salibi wal muli marghubi mimbainihima. Langkah yang ketiga yaitu berjima dan memasukkan zakar kepada farad istrinya si laki-laki, beserta harus menjaga ataupun memelihara gaya-gaya, dan seorang suami harus cenderung yang digemarkan daripada antara keduanya. Itu seorang suami dan istri harus menjaga bagaimana tata caranya, gayanya, yang mana yang disuka di antara keduanya, baik gaya kuda, gaya kambing dan lain sebagainya. Jadi antara keduanya, suami dan istri harus memelihara dan menjaga gaya-gaya tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar istri minta lagi dan bolak-balik dan banjir basah. Sedangkan cara yang keempat, warabi'atu adamun nisyani rajuli fil lumsi ajzi zaujati fasadaiha min khilalil jima'i bisyakli tabadili. Cara yang keempat, seorang laki-laki jangan sampai lupa oleh orang laki-laki pada menyentuh farad istri, pantat istri, wasadaiha dan dua payu udaranya istri, min khilalil jima'i daripada celah-celah jima' dengan cara-cara bergantian. Jadi cara yang keempat, seorang suami jangan sampai lupa untuk menyentuh pantat istri, dua gunung kembarnya istri, daripada sela-sela waktu jima dengan cara bergantian. Sudah istri baru suami, adakala suami duluan lalu baru istri. Tujuannya untuk apa? Kata Abdul bin Wahid, idza ra'aita ya ayyuhar rajuli hadhihi kulliha satajidu zaujataka fi syahwati mulhibati wa fi dhanil hashishi fil farqi. Apabila engkau pelihara wahai orang laki-laki akan tiap-tiapnya ini. Jadi kita melakukan empat cara yang sudah saya bahaskan tadi. Satajidu, Nisha, sungguh selagi akan engkau berdapat akan istri engkau pada syahwat yang bergelora dan banjir yang dahsyat, fil farji, dalam farad si istri. Kalau empat cara tersebut kita lakukan, menurut kata Syekh Abdullah bin Wahid, selagi istri tersebut insyaAllah akan minta bolak-balik dan banjir yang dahsyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.